Hari kelima perang Rusia versus Ukraina, rentetan ledakan bersahutan di ibu kota Kyiv hingga Kharkiv. Sejumlah ledakan terdengar di ibu kota Ukraina, Kyiv, dan kota besar Kharkiv pada Senin 28 Februari pagi, menurut layanan komunikasi khusus dan perlindungan informasi Ukraina. Kyiv sunyi, senyap beberapa jam sebelum terdengar ledakan, kata mereka dalam pernyataan singkat di aplikasi pesan Telegram. Lewat pernyataan terpisah, badan itu mengungkapkan bahwa sebuah bangunan tempat tinggal di kota Chernihiv, Ukraina Timur, terbakar usai dihantam rudal. Sementara kota Zhytomyr, di wilayah yang sama digempur rudal tadi malam, kata Komando Pasukan Darat Ukraina di Facebook, demikian laporan Reuters, sebagaimana dikutip Antara pada Senin. Sementara itu, dari citra satelit yang diambil pada Minggu 27 Februari, memperlihatkan pengerahan besar-besaran pasukan darat Rusia termasuk tank-tank yang bergerak ke ibu kota Ukraina, Kyiv, dari jarak sekitar 64 km. Masih menurut laporan Reuters yang dikutip Antara, gambar yang dirilis Maxar Technologies Inc. itu menunjukkan pengerahan pasukan sepanjang lebih dari 5 km yang terdiri dari ratusan kendaraan militer Rusia. Konvoi kendaraan yang terekam di timur laut kota Ivankiv di Ukraina tersebut membawa bahan bakar, logistik, dan kendaraan lapis baja seperti tank, kendaraan tempur, infanteri, dan artileri, kata Maxar. Gambar-gambar dari satelit itu juga memperlihatkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan udara baru-baru ini terhadap Bandara Antonov di Hostomel dan pertempuran sengit di bandara dan sekitarnya, menurut laporan Maxar. Maxar telah melacak penambahan pasukan Rusia selama beberapa pekan, namun citra satelit miliknya tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Reuters. Konflik Rusia versus Ukraina belum mereda hingga saat ini. Dikutip dari AP News, pada hari Senin 28 Februari 2022, pasukan Rusia menembaki kota terbesar kedua di Ukraina. Mereka mengguncang lingkungan perumahan dan mendekati ibu kota Ukraina, Kyiv, dalam konvoi ratusan tank dan kendaraan lain sepanjang 17 mil, saat pembicaraan ditujukan untuk menghentikan pertempuran yang hanya menghasilkan kesepakatan untuk terus berbicara. Di tengah kecaman internasional yang terus meningkat, Rusia mendapati dirinya semakin terisolasi 5 hari dalam invasinya, sementara juga menghadapi perlawanan sengit yang tak terduga di Ukraina dan kekacauan ekonomi di dalam negeri. Untuk hari kedua berturut-turut, juru bicara Kremlin mengangkat momok perang nuklir, mengumumkan bahwa rudal balistik antar benua berkemampuan nuklir, kapal selam, dan pembom jarak jauh semuanya telah disiagakan, mengikuti perintah Presiden Vladimir Putin selama akhir pekan. Meningkatkan retorikanya, Putin mengecam Amerika Serikat dan sekutunya sebagai kerajaan kebohongan. Sementara itu, Ukraina yang diperangi bergerak untuk memperkuat hubungannya dengan Barat dengan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Itu adalah sebuah langkah yang sebagian besar simbolis untuk saat ini, tetapi langkah yang sepertinya tidak cocok dengan Putin yang telah lama menuduh Amerika Serikat berusaha menarik Ukraina keluar dari orbit Moskow. Sementara itu, gubernur dan anggota parlemen di banyak negara bagian Amerika Serikat mengambil tindakan untuk menarik investasi negara dari perusahaan Rusia sambil mendorong entitas swasta untuk melakukan hal yang sama. Pengaruh sanksi oleh negara bagian Amerika Serikat seringkali tidak berarti dibandingkan dengan sanksi nasional. Tetapi pejabat negara mengatakan mereka ingin menunjukkan solidaritas dengan Ukraina dan melakukan apa yang mereka bisa untuk membangun hukuman yang dijatuhkan pada Rusia oleh pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Presiden Rusia Vladimir Putin lagi sibuk bombardir Ukraina di saat bersamaan datang laporan dari Korea Selatan dan Jepang. Korea Utara, pimpinan Kim Jong-un, tengah uji coba rudal balistik. Ketahui serangan Rusia ditanggapi Ukraina dengan perlawanan sengit membuat situasi semakin tegang. Dikutip dari keterangan Kedutaan Besar Ukraina di Indonesia, pasukan Rusia menghadapi perlawanan sengit Ukraina di Chernihiv sehingga tak mampu menguasainya. Sementara di dalam Donetsk, Rusia belum berhasil mencapai batas administratif wilayah itu beserta Luhansk, tetapi terus menembaki operasi pasukan gabungan. Rusia juga kalah di Kharkiv dan Volochyov. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan pertempuran defensif. Ketika situasi Rusia-Ukraina semakin memanas, Jepang dan Korea Selatan melaporkan adanya aktivitas Korea Utara yang diperkirakan merupakan peluncuran rudal balistik. Melansir dari dailymail.co.uk, sebuah peringatan keselamatan maritim dari penjaga pantai Jepang dikeluarkan pada Minggu 27 Februari pagi. Peringatan itu mengatakan sebuah objek yang mungkin merupakan rudal balistik diluncurkan dari Korea Utara dan kemungkinan mendarat di laut.
Kapal-kapal di daerah itu diperingatkan untuk menjauh dari benda-benda yang mungkin jatuh dari udara dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Laporan serupa diungkapkan militer Korea Selatan, mengatakan Korea Utara telah menembakkan proyektil tak dikenal ke arah timur menuju Laut Jepang. Peluncuran itu dilakukan setelah Korea Utara melakukan 7 putaran uji coba rudal, termasuk peluncuran-peluncuran rudal balistik jarak menengah pada 30 Januari. Jika aktivitas Korea Utara terbaru seperti yang dilakukan Jepang dan Korea Utara, maka itu akan menjadi unjuk kekuatan ke-8 rezim Kim Jong-un tahun ini. Roket yang diluncurkan oleh pasukan Rusia dilaporkan menghantam kota Kharkiv di Ukraina Timur pada Senin, 28 Februari pagi waktu setempat. Serangan ini terjadi pada hari kelima invasi Rusia ke Ukraina. Akibat hantaman roket ini, puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Kabar ini disampaikan oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina Anton Halsenko dalam unggahan di Facebook resminya. Kharkiv baru saja diserang besar-besaran dengan crash roket-roket. Puluhan orang tewas dan ratusan luka-luka, ujar Halsenko. Sebagaimana dikutip dari Reuters pada Senin, di hari yang sama kota Chernihiv juga dikabarkan menjadi target serangan rudal Ukraina. Sebuah gedung tempat tinggal di kota sebelah utara itu dihantam dengan rudal hingga 2 lantai bawah mengalami kebakaran hebat. Belum diketahui berapa jumlah korban dalam insiden di Chernihiv. Media The Kyiv Independent juga beberapa kali melaporkan terdengarnya sirene peringatan serangan udara di berbagai kota mulai dari Kyiv, Chernihiv, Vinnytsia, dan Chernivtsi. 2 kota di Oblast Zaporizhia, yaitu kota Berdyansk dan Enerhodar, dilaporkan direbut oleh pasukan Rusia. Area di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia juga dikendalikan Rusia. Namun kabar ini ditepis oleh Ukraina. Menurut mereka, serangan pasukan Rusia justru mulai melambat. Mereka mencatat banyak pasukan Rusia yang melakukan desersi dan meninggalkan dinasnya di Ukraina.